Pada Senin 2 Oktober 2023, sebuah video menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial Telegram. Dalam rekaman tersebut, memperlihatkan detik-detik penghancuran benteng pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mariinsky. Militer Rusia benar-benar tak membiarkan pasukan lawannya untuk bisa hidup dengan bebas. Terhitung lebih dari 10 kali serangan dilayangkan dari tanker distrik militer selatan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan demi ledakan terus terjadi meluluhlantakkan titik pertahanan Ukraina. Alhasil, militer Rusia menderita kerugian besar di arah ini. Rusia melaporkan secara total 483 pesawat Ukraina dan 250 helikopter, 7.134 kendaraan udara tak berawak, 439 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 440 Rusia dieliminir sejak sehari terakhir. Total 278.570 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-586.